Satu, dua, tiga. Iya udah ini mulai. Satu, dua, tiga. Siap. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan bikin series. Kita tuh ada berempat, yaitu ada aku, ada Drains, ada Izuka Zumi, dan ada satu orang itu namanya Ben Wood ya. Dan jadi mereka tuh temen-temenku yang ya pokoknya pengen berkonten gitu. Jadi aku mengajak mereka untuk bermain Pixel Moon. Tapi ini kayak apa ya, kayak series gitu, bareng-bareng kita bikin bareng-bareng. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, dan juga semoga kita dapat subscriber banyak cuy. Oke, jadi di sini kita mulai dengan memilih Pokemon yang kita pilih secara kita sendiri, dan gak boleh ada yang tahu. Jadi kalian semua diem-diem ya. Kalian semua coba ngomong hai, woi, hai. 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 Oke, good. Jadi kalian sekarang bisa milih, terserah kalian, jangan kasih tahu. Oke, aduh. Ada hijau di sini. Cok, jadi gini, Cok. Lah. Ini bisa enggak sih diberhenti hujannya, sumpah bising banget anjir. Dia nge-lag, Cok. Dia nge-lag. Nah, jadi kita di sini udah milih Pokemon ya, teman-teman, dan ini kenalin adalah Ben Wood, Ben, dan ini adalah si Dre, kan pasti sebagian udah tahu si Dre, dan ini Izuka Juju, men. Dia nge-lag kayaknya, dia diem, cuy. Dia diem kayaknya, dia nge-lag. Dia nge-lag. Goblok, jangan, Cuk, kasihan, Cuk. Terbang kan nge-lag kan masuk kan. Aduh. Dimakan air kan. Iya? Dua. Goblok, dia di dalam air, Cuk. Cuk. Lihat tuh, cari. Kenapa bisa begitu? Ya mati dia, Cuk. Ya mati. Oke. Apa? Anak orang tenggelam, pau mati, lu siapin tenda. Lihat sini. Dia juga udah ke atas dan mukanya sangat wow, Izuka Juju ya. Ya. Ini si Iju kenapa diem doang dah? Ju. Bacotnya anjir. Anjir, kok bisa lepas baju anjir? Keren. Siapa yang buat skinnya? Gua gitu loh. Aduh. Aku Dre, lepas kepala bisa enggak? Si Dre hilang, Cuk. Si Dre hilang. Kita ngumpul dulu, men. Kita ngumpul dulu, jangan ngambil dulu. Coba ngedik aku. Si Iju nge-lag, Cuk. Aduh. Guys, ada problem guys. Jadi si Iju sedang nge-lag. Dan si Dre udah mengupgrade anjay. Udah mengupgrade dia. Hari ini kita bakal mencari Pokemon Bapak Mbut. Bacis. Ya, dianukan kita bakalan ya. Ju. What happened to you, man? Wow. Hilang. Iju di sini, Iju di sini. Kita tunggu ya. Ntar kalau dia, ya kita kalau datang, kita kedik. Surprise motherfucker. Oh ya, ntar kalau dia kalau dia muncul kan, langsung surprise motherfucker. Loh, tuh kan? Hilang lagi kan? Hilang lagi, men? Jangan-jangan itu terbungkus oleh blok dan nggak bisa di sini. Kita mending, kita lebarin cuy, Nah, udah. Nggak bisa aku kedik. Mukanya nggak ada, cuy. Yang mana mukanya ini? Ju, kok kenapa, Ju? Tadi bisa loh padahal. Guys, donasi PC untuk Iju ya. Kalian bisa download Gamly dan follow Instagramku. Anjir di sini ada ikan tersesat, Cuk. Kasihan, Cuk. Namanya si King anjing. Ini aku bantunya tuh enggak bisa, Cuk. Aduh, aku mau bantu lihat dulu, guys. Dia tuh wah, wow, dan gitu dong. Naik ke atas, Nah, itu rumahmu, Bro. Nah, aku dorong nih. Oke. Anjir, Sidre udah ngapa-ngapain anjir. Kamu turun alam bodoh. Akhirnya udah gak hujan, cuy. Ju, coba masuk, Ju. Mungkin gara-gara hujan, Ju. Oke, guys, jadi si bentar, Cu. Ini jadi si Iju ternyata sinyalnya susah dan dia pakai data, men. Jadi kita bakal terjun dulu dan menggunakan bahasa kita masing-masing ya. Enggak sih, kayak terserah sih. Saya mau menyebutkan satu nama. Saya enggak tahu sih ngapain. Jangan dulu. Aku diserang. Cuk, aku di dalam laut, Cuk. Mati aku. Ayo, cepet. Ayo, Maben. Ayo, yuk, Maben. Yo. 1, 2, 3. Wakanda forever. Apa sih? Dua kata juga enggak apa-apa sih. 40 kata enggak apa-apa, Ju. Oke.
Apa sih? Dan denger aku cu. Oke, jadi langsung pagi ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita sedang menjadi 3 orang terdampar dengan si Dre yang telah menemukan medical center. Padahal namanya itu bukan medical center, cu. Namanya Poke, ya rumah sakit jiwa. Pokemon RSJP cu, RSJP ya. Jadi kita jadi trio yang tersesat di padang mahsyar cu ini cu. Semua jadi padang ini cu. Ini bisa dinaikin gak sih? Kesana cu. Kita adalah musafir ya. Anjing, wah ngejagot lagi cu. Mendingan dibunuhin dulu aja Pokemon kita biar mati, biar gak diserang. Yuk kita bakal berjalan ke sana karena itu adalah tempat si Dre. Oh, kok tadi lewat jalan padang pasir Dre? Oh berarti iya, sia-sia. Ya itu denger nih. Sia-sia kalian. Oh. Aku C. Enggak ada deh, cuk. Sampai C doang. Enggak ada, cuk. Anak TK ABC doang. Nih, ntar lagi kita ketemu. Nyanyi aku ya. Kita bertiga gitu. Jangan berani, kok ada 5 lah. Ketahuan. Anjir, dia mengambil Turtwig sih. Mas Ben mengambil Diglett. Nggak cuk, anjir Turtwig cuk, bagus Turtwig. Kita udah ketahuan ya, jadi ya itulah pokoknya. Udah ketahuan, jadi ya ketahuan. Guys, kita loh jalannya lemot. Kalian tuh perjalanan masih jauh. Ayo, lagu apa nih? Jangan balonku cuk, anu. Apa? Oh, pasti anjir, anu ina inu, anu ni, nani ne. Tuna inu inu. Ini kemana nih orang-orang anjing hilang lo dia. Ya Allah, aku udah jauh lo kan, sudah aku bilang kayaknya ini aku bakal cepetin temen-temennya. San, wah guys, mataharinya nggak ada guys, sumpah nggak ada matahari di sini. Nggak ada cu, aku nge-lag ini Minecraftku. Lo di sini, di situ langitnya merah, di situ langitnya biru, di situ langitnya abu-abu. Ini mah jelek. Ayo, woi, opening woi. Ayo woi, sini. Jadi, ayo abis itu kalian bisa live streaming. Ju sini ju. Halo semua, selamat. Superstar kembali di Superstar belum jelas. Aku yang ngomong. Aku dulu yang opening. Ini aku udah jak dulu, tolong. Aku yang jelaskan. Ayo, Dre. Eh, Mas Ben sini. Iya, ini jelaskan. Yo. Dari tadi baru opening aja, what the fuck. Bilang, Pau. Apaan? Hah? Gue jelasin aja. Oh ya, oke, aku dulu. Oke, jadi kita udah sampai setelah sekian lama menunggu Iju saya dan apa sih Pokemon ganggu lagi. Pening anjir. Cuk, kita ngejauh. Anjir sekali gede si Dre anjir. Ya, jadi kita telah menuju sini dan yang menemukan itu adalah si Dre. Kita berada di sini di tempat deket itu. Dan di sini tuh gameplaynya kita bakal bikin base masing-masing dan kita bakal berperang cuy. Jadi enggak boleh ada yang namanya minta-minta, harus cari sendiri. Dan di situ adalah pusat untuk bersembuh diri. Kita base-nya enggak boleh jauh-jauh banget, tapi kelihatanlah pokoknya lah ya. Dan pokoknya kayak gitu. Jadi kita ini adalah tim teman-teman, namanya adalah Furies gitu teman-teman, yang artinya tuh kita berempat, four, dan IS tuh enggak tahu pokoknya apa yang IS-nya ya, kelihatan bagus doang gitu kan. Dan di sini kita belum ada logo. Kalau kalian yang pengen bikin logo enggak apa-apa cuy, kirim di DM Discord. The Furies R-nya 2 ya kan. Ntar ya pokoknya gitulah di Discord ya. Oke. Okay. Dan di sini Dre bakal ngejelasin data apa yang bakal dia jelasin cuy. Yuk. Yeah. So, jadi kita bakalan menuju mencari base masing-masing tapi jangan terlalu jauh. Dan okay, kalian yang pengen live streaming boleh live streaming, soalnya saya juga pengen live streaming. Jadi jadi kita bakalan kembali ke hidup masing-masing dan ntar kalau udah ada perkembangbiakan dari proses kalian, kalian bisa record ya. Jangan gedik ya. Pokoknya jangan gedik aku karena aku pasti mati cuy ya. Okay. Jadi udah bebas mau live streaming bebas cuy. Oke. Okay. So, teman-teman mungkin di sini aku bakalan ngasih tahu karena ini adalah server baru, bukan server sih kayak mabar gitu tapi bareng teman-temanku. Jadi mereka juga ada channel YouTube, aku bakal taruh link di deskripsi kalau enggak malas. Kalian bisa subscribe karena mereka juga content creator. Ya pokoknya ada yang tuh si Dre juga bagus ceritanya kalau kalian pengen tahu, dan si Iju juga content creator juga, dan ya gitulah pokoknya lah ya. Kalian support ini ya The Furies. Kita ada 4 orang kayak four brother tapi namanya Furies dan enggak tahu cuman buat seneng-seneng doang sih ya. Kalau kalian Tim Furies aja udah keren cuy. Oke, udah pokoknya kayak gitu ya. So, aku bakalan cari tempat dan mungkin setelah ini kalian bisa melihat perlengkapanku udah banyak maybe kayak gitu ya. Oke, abis itu aku bakal ngasih tau perkembangan dan So, kita bakalan langsung saja menuju ke tahap berikutnya. Anjay. Woo! Yo, jadi di sini aku udah menemukan villager baru dan kemungkinan para anak-anak itu para Mas Ben, Dre dan si Halo, Bapak.
Ini apa nih? Oh enggak, bukan. Dia orang biasa pemukiman di sini ya. Dan mungkin si Dre, Mas Ben dan Iju mungkin juga bakal ke sini. Aku ini jalan-jalan di live stream ya, teman-teman. Dan kayaknya di episode ini kita bakal cuma ngasih tahu doang ini apa itu yang namanya The Furies, atau kita panggil saja Furies gitu, anjay. Ya, aku menggunakan Froakie. Kayaknya aku bakal evolusiin hari ini. Di episode ini kita bakal evolusiin Froakie sampai menuju ke Greninja ya. Jadi aku udah bikin base di sana, teman-teman, di sana. Nah, tapi aku mau bersembuh diri dulu. Aku bakalan bersembuh diri, dan ini servernya ada si Dre yang on ya. Si Dre. Oke, kita bakal bersembuh diri. Jalanku sangat lemas sekali, aku belum makan. Aku juga udah nemuin diamond, teman-teman. 6 biji lumayan nih kan, kita buat bikin pickaxe doang. Besok kita simpen, kita mancing-mancing sambil mencari-cari ya toh. Oke, jadi aku udah bersembuh diri dan sekarang aku bakalan menuju ke ada kapal loh di sini, cuy. Aku mana kapalku nih? Kapal kayaknya di samping sini dah. Semoga ada kapal ya. Oh kan, bener kan? Haha. Yo. Kita balik, aku bakal ngasih tahu tempat ini, tempatku, rumahku yang bakal aku jadiin base untuk ini The Furies ini. Pixel Furies, nama seriesnya Pixel Furies ya, teman-teman. Kita kasih nama Pixel Furies. Dan juga ini aku bakalan bikin base di sini. Nah, di sini aku udah bikin ini kayak gini di live streaming, teman-teman. Makanya download game Lichui, oke? Nah, aku bakal gak bisa tidur. Aku udah set spawn BTW. Jadi aku bakalan lanjutin lagi untuk mengevolusikan Froakie ntar waktu udah sampai levelnya. Jadi ya pokoknya nonton sampai habis, jangan lupa subscribe, jangan lupa di lonceng juga. Jadi ini bakal cepet sih kayak biasanya kan. Alright, tadi aku sudah live streaming, teman-teman, dan ini udah malam, cuy. Dan kayaknya Mas Ben mau kesini tapi dia malah keluar game, waduh. Kayaknya dia bakal kesini. Aku kayaknya hari ini bakal nge-evolusi ini tuh Greninja ku, Greninja dong, Froakie ku ya. Udah aku kasih nama jadi Cebong Ninja ya. Karena dia adalah seekor kada gitu kan. Kada dong, seekor kodo kan. Kodo yang gede-gedenya jadi Hayabusa, cuy. Jadi ya Cebong Ninja ya kan. Nah, Mas Ben mana nih? Katanya dia mau kesini. Yaudah, aku mungkin bakal tata-tata ini dulu. Tata-tata ini sambil nata-nata aku bakalan nunggu apa itu? Aku bakal nunggu Mas Ben sambil aku mau ngasih tahu aku ada ini, teman-teman. Mana nih? Ini ada tempat rahasia, cuy. Bentar. Ini tempat rahasia yang nggak diketahui mereka, dan mereka juga belum pindah base. Nah, ini aku udah ada healer sendiri di sini, dan di sini ada tempat levelingku, cuy. Ya, ini aku healer di sini, dan di samping kiri ini adalah tempat leveling Cebong Ninja. Dan aku ini gak tau ini Pokemon keduaku ini aku bakal cari Pokemon apa. Kayaknya aku bakal cari Pokemon terbang. Bakalan cari Pokemon terbang lalu ya seperti itu. Dan jadi teman-teman, jadi ini adalah series yang dimana aku sama teman-teman deketku saja yang bermain. Ada 4 orang. Maybe kedepannya nggak tahu bakal nambah atau enggak, bakal nambah atau enggak, aku juga nggak tahu. Jadi mohon dukungannya teman-teman, jangan lupa di-subscribe juga teman-temanku itu, di-subscribe juga biar bagus aja lah pokoknya, biar kita semua semakin semangat membuat video. Dan sekali lagi aku ngomong, kalau di series Pixel Furies ini aku bakal gabut-gabutan. Pokoknya apapun aku lakukan di sini yang enggak jelas-jelas, pokoknya aku yang penting upload di sini ya, teman-teman. Dan kalau yang jelas-jelas aku bakal upload di seriesku yang biasa. Dan tenang, seriesku bakal tetap aku lanjutin, oke? Jadi ya aku kabar ini bakalan evolusin saja itunya Greninja, Cebong Ninja menjadi evolusi ketiga langsung, cuy. Oke. Jadi aku bakal ngomong sama Mas Ben dulu. Ini di mana dia, cuy? BTW tadi ada Victini Tini yang pawn, tapi aku nggak ada Pokeball anjir. Masih awal-awal masih miskin, cuy, kita ini. Weh. Dari mana Mas Ben? Cepet sini. Wah, itu si Dre yang bikin tuh. Ah, Dre bikin kebun apricot anjir. Wah, ini dicolong mantep ini. Mantep si Dre. Lihat si Dre anjir. Tadi di live streaming tuh. Dia kan dari tadi live streaming, no lab, live streaming anjir. Anjir, Dre bikinnya keren. Nih, aku tambahin juga nih. Wah, gila, warna hitam. Oh, sangat lengkap anjir si Dre. Nih, aku bantu. Ini lengkap udah si Dre. Niat banget sumpah si Dre anjir. Subscribe Dre ya. Niat banget dia, cuy. Aku butuh warna hijau sih. Aku mau minta warna hijau ya. Mau gak ada cuy warna hijau, cuy. Adanya hitam. Oh, hijau, biru. Habis itu merah, putih, pink. Berapa itu coba? Ya, hitam, kuning. Ya, semua Pokeball. Nerusin si Dre nih, kasihan dia, cuy. Wing, kita balik ke rumah dulu, guys. Dan aku bakal evolusi si Cebong Ninja aku menjadi evolusi ketiga. Jadi ya, kita lihat apakah ini bakal berhasil menjadi evolusi ketiga. Betul, aku udah punya tempat untuk itu. Aduh, hot. Tempat untuk itu, teman-teman. Untuk farm XP ini. Dan ini tempat rahasia, teman-teman, belum ada yang tahu. Ntar kasih tahu Mas Ben kalau udah datang ya. Nah, kayaknya ini setelah satu level lagi bakalan evolusi, teman-teman. Enggak. Aku mungkin bakalan pancing di sini karena tempatnya biar luas ya. Biar luas. Coba aku serang. Apa ya, Hotot lawan Hotot anjir? Ini lagi gelut apa? Anjir, dia sesama saudara begelut anjir. Ini aku mancing, enggak peduli aku. Aku bakal level, kalau nggak salah levelnya sampai 36 si Froakie ini. Dan kayaknya ini itu setiap evolusi di live streaming tuh aku cancel supaya kalian bisa menikmati rasanya melihat evolusi Pokemon dari awal gitu kan, dua kali. Kalian bisa lihat ntar.
Oke, kita lihat dulu. Kita fight sekali, semoga dia langsung mati cuy. Oh langsung mati, gila. Evolusi. Cancel. Kenapa aku cancel? Karena kalian gak bisa lihat bentuk tuh. Apa sih Mas Ben yang jelas? Masih jauh kan Mas Ben? Masih jauh. Aku di sini. Cari aja di tengah pulau yang anu. Ntar kalau aku lihat namamu aku panggil. Aku evolusi ini, leveling dulu teman-teman sampai level 37. Waduh ini lama kayaknya nih. Oh lama cuy. Butuhan ini. Aku bakal cepetin ya sambil itu, sambil aku leveling aku bakal cepetin ke fast motion ya. Oke teman-teman, dan ini udah evolusi dan semoga saja, waduh nggak bisa dilihat ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting udah evolusi ya. Kita lihat evolusi dia teman-teman. Oke, kita nggak bisa lihat apapun dan what the fuck lamanya anjir. Langsung jadi Green Ninja apa? Cebong, langsung Frogadier anjir. Masih Frogadier apa? Oh, masih Frogadier. Lu jadi Green Ninja cuy. Kayaknya what the fuck, ada Maben. Hey Maben, Pokemon ku jadi ninja Maben. Oh, belum jadi Green Ninja nih. Belum jadi Hayabusa ya. Maben udah nemuin dan ya Maben ku suruh bikin base di sana ya. Dia kayak gaya-gaya anak pantai ya. Nah, gitu pokoknya. Aku bakal leveling lagi teman-teman ya. Jadi aku kayaknya butuh level 1 lagi. Jadi aku bakal fast leveling lagi ya, oke. Dan ini kayaknya kurang 1 level lagi teman-teman. Ya, kita coba 1 level lagi dan kita bakal di luar karena ini udah malam dan oke. Kita coba. Kita tunggu 1 2 3. Cepetan lah men. Main cepetan lah men. Nah, ini nge-lag. Oke, bisa nih mati dia nih. Oke, evolusi. Lah, belum deh. Satu lagi. Fix ini satu lagi nih. Waduh, ngapain dia, cuy? Oke. Nah, ini bisa nih. Water pulse. Boom. Alright. Dugem cuy lainnya, cuy. Kok belum? Satu lagi. Ayo lah men. Nah, ini udah nih. Nah, evolusi nih. Oke, dia berubah tapi enggak bisa dilihat anjir. Ish, men. Jadi Green Ninja dia, weh. Oh, lamanya. Apa sih ini? Anjay. Green Ninja, cuy. Cebong Ninja. Water Shuriken nih. Damage-nya sedikit, tapi kayaknya aku bakal ganti ke Smackdown dah. Ya, Smackdown ya. Oke, yey. Ya, kita jadi udah evolusi, teman-teman. Jadi, aduh jatuh kan. Udah evolusi jadi Green Ninja, teman-teman. Dan ini udah 2 episode 1 ini. Jadi, sampai sini aja. Anjir, gedenya. Wah, sama biru ya kan? Green Ninja dan Pau Ninja. Jadi mungkin cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman saya ya. Dan support ini, The Furies, buat biar menjadi tim. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Jangan lupa di subscribe. Dan oke. Jadi di episode berikutnya mungkin kita bakal cari Pokemon baru. Dan aku berencana kasih nama Pokemonku Doble, Kabur, Topik, satu lagi siapa gak tahu namanya. Makmur, nggak tahu itu pokoknya ya. Jadi ya, dan juga bikin best. See you next time, bye bye. Bye.